Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Balitech Media. Oke, pada kali ini saya nerima servisan HP Realme C30 dengan kode RMX3581. HP ini kata si punya adalah baru beli 1 minggu yang lalu, dan pada saat digunakan ternyata sudah blank ya, seperti ini, gelap ya. Nah, untuk mengatasi HP blank yang seperti ini, kita pertama harus melakukan matikan paksa terlebih dahulu ya. Caranya untuk matikan paksa HP Realme ini adalah seperti ini, tekan volume atas dan tombol power seperti ini. Ntar dulu, diulang. Oke, seperti ini, tekan secara bersamaan beberapa detik ya, 1, 2, 3 seperti ini ya. Dan ketika ditekan ada sedikit getar pada HP ini. Oke, kita lihat, tekan. Oke, sekarang sudah mati HP-nya, dan sekarang lepas dan HP akan melakukan restart sendiri. Dan setelah dilakukan mematikan paksa, HP hidup lagi dan langsung keluar gambar Realme ya. Jadi sangat mudah sekali caranya ya, seperti ini, dan HP langsung nyala dan keluar gambar. Oke, cara ini sangat mudah ya dilakukan, tapi harus tahu caranya, harus tahu triknya ya. Jadi sekian ya untuk cara mengatasi HP Realme yang tiba-tiba blank, hang, tidak ada gambar layar sama sekali. Cukup gunakan kombinasi tombol volume atas dan tombol power, tekan secara bersamaan sampai HP restart sendiri seperti itu ya. Ini sangat berguna sekali ya, tanpa harus bongkar, tanpa melakukan apa-apa, cukup melakukan 2 tombol saja. Oke ya, ini adalah trik yang sangat berguna. Silakan bagi teman-teman yang mempunyai masalah seperti ini, gunakan kombinasi tombol volume atas dan power. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.